Halo semuanya, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purnawijaya Air. Di kesempatan kali ini saya masih berada di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong. Dan di video sebelumnya, saya sudah menyajikan kepada Anda atraksi pemotongan ikan tuna besar yang dilakukan oleh salah satu penjual ikan di pasar ini. Dan di video kali ini, kembali saya menyajikan kepada Anda atraksi pemotongan ikan. Kali ini bukan ikan tuna, melainkan ikan jenis kakap merah. Sebelum masuk ke videonya, saya ingin menyarankan kepada Anda, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe aja ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Sedikit informasi mengenai pasar ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong merupakan pasar ikan terbesar di Papua Barat. Pasar ini beroperasi hampir setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 pagi. Pasar ini sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Mereka membeli ikan di sini, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual kembali. Seperti yang ada di warung-warung makan dan di restoran di seputaran Kota Sorong. Bahkan ada juga yang membeli ikan di sini untuk dijual di luar Kota Sorong. Dan saya sarankan kepada Anda, jika ingin datang ke pasar ini, datanglah lebih awal. Di sekitar pukul 5 hingga pukul 7 pagi. Karena di waktu tersebut, Anda bisa memilih jenis ikan yang Anda inginkan. Tentunya dengan kualitas ikan yang masih bagus dan segar. Demikian sedikit informasi yang saya sampaikan kepada Anda. Jika kalian ingin bertanya, sangat bisa sekali untuk berkomentar di bawah. Mari kita langsung saja melihat atraksi pemotongan ikan kakap merah. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Garadong ke dukun terus minta nomor togel. Kan kan minta nomor togel. Thank you.
Thank you.
Ini kok berada di motor kah? Ando.